Kompak tahun 2019 yang akan digelar selama 13 hari mulai hari Rabu dini hari tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Juni 2019 memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan operasi di tahun-tahun sebelumnya. Operasi Ketupat 2019 akan dilaksanakan bersama dengan penyelenggaraan tahapan pemilu. Peran-peran para tokoh agama di Provinsi Sulawesi Utara untuk menjaga kerukunan beragama selalu terjaga dengan baik, sehingga Sulawesi Utara menjadi contoh bagi provinsi-provinsi yang lain untuk kehidupan kerukunan yang ada di Sulawesi Utara. Kan ribuan personil dengan menempati sekitar 65 pos yang merupakan pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu yang nantinya akan ditempati oleh seluruh personil-personil gabungan yang akan melayani pemudik nantinya.